Suami Lesti Kejora ini diduga memakai uang Lesti untuk membeli outfit mahal hingga kapal pesiar senilai 38 miliar. Pasca kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora, jejak digital Rizky Billar kembali menjadi sorotan netizen. Pasalnya sebelumnya menikahi Lesti, Billar hanyalah pemain FTV yang tidak terlalu dikenal namanya. Isu yang beredar juga mengatakan bahwa Rizky Billar pernah menjual diri online pada tahun 2015, di mana Lesti saat itu sudah terjun ke dunia entertainment dan menoreh prestasi. Perubahan drastis terlihat ketika Billar sudah menjadi suami Lesti, yakni dia memakai outfit ternilai puluhan juta rupiah. Diduga semua outfitnya dibeli menggunakan uang Lesti sehingga Billar dijuluki sebagai beban istri. Viral sebuah video di jagat maya yang dicurigai netizen Rizky Billar sejak lama telah memanfaatkan Lesti. Kejora terlihat raut wajah Lesti yang kesal dengan tindakan Billar yang membeli kapal pesiar dengan embel-embel sebuah hadiah. Lesti Kejora tampak marah-marah karena harus menanggung cicilan kapal pesiar seharga 38 miliar.